Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan selamat datang kembali di channel Ferry Pradana. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas tentang cara mengembalikan file yang sudah terhapus di HP Android. Oke, sebelum ke tutorialnya, kita ke intronya dulu. Let's go. Oke teman-teman semuanya, intro udah selesai. Nah, di sini kita udah masuk di layar HP-nya. Kita langsung aja mengembalikan file yang hilang, bisa foto, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Dan di sini kita bakal coba ya teman-teman ya. Caranya gampang banget. Kalau misalnya kalian hilangnya itu foto atau gambar, kalian bisa langsung buka aplikasi foto. Nah, di sini pasti di HP Android udah ada aplikasi seperti ini, yaitu foto. Nah, kalian kalau udah masuk di aplikasi foto, kalian masuk di fitur album. Kan ini ada foto, album, jelajahi. Kalian pilih pada album. Nah, setelah itu kalian ke jenis media. Kalian bisa langsung pilih yang paling bawah, yaitu baru saja dihapus. Nah, ini adalah kumpulan dari baru saja dihapus. Nah, kalian bisa mengembalikannya semuanya ataupun satu persatu, terserah kalian. Misalnya aku pengen mengembalikan ini. Nah, caranya gampang banget. Kita langsung aja tahan pada yang akan kita kembalikan. Kita tahan aja di kayak gini. Pas setelah ditahan, kalian pilih pulihkan, teman-teman. Setelah pulihkan, kalian pulihkan foto. Nah, secara otomatis foto yang barusan kita hapus itu akan kembali lagi seperti yang ada di folder kalian tempati. Misalnya di folder screenshot, nah itu bakalan ada di screenshot. Misalnya ada di folder Instagram, itu bakal ada di Instagram. Jadi nggak acak lagi, udah langsung di folder yang kalian hapus sebelumnya, kayak gitu. Bisa secara keseluruhan bisa kalian blok. Setelah itu kalian bisa langsung semuanya seperti ini, dipilih-pilih semuanya, kalian terus pilih pulihkan. Pulihkan kembalikan 16 item ya, sesuai yang ada di HP kamu. Misalnya ada 1000 foto, berarti ada 1000 item kayak gitu. Nah, gampang banget kan caranya untuk mengembalikan, teman-teman. Oke, caranya gitu aja, cukup simple dan cukup singkat videonya. Kita langsung aja ke outro-nya. Let's go. Oke teman-teman, ada yang ketinggalan yang belum aku sampaikan. Yang tadi kan kita baru gambar dan juga video. Nah, di sini aku belum jelasin kan yang dokumen, audio ataupun yang lainnya. Ya, di sini aku belum jelasin, mohon maaf ketinggalan. Kita langsung aja ke prakteknya lagi, yaitu kita buka pada pengelola file atau file manager yang ada di sini. Oke, di sini aku udah masuk di bagian file manager atau pengelola file. Nah, di sini kalian fokus ke bagian lokasi penyimpanan. Yaitu ada dua pilihan, ada penyimpanan ponsel dan juga baru saja dihapus. Nah, kalian fokus saja pada yang paling bawah, yaitu baru saja dihapus. Nah, di sini ada tulisannya yang baru saja dihapus, ada size atau ukuran yang barusan kita hapus. Nah, ada 3 gigaan. Oke, di sini kita hapus saja atau kita pulihkan. Mohon maaf, kita pulihkan. Dan di sini kita coba pulihkan salah satu folder yang udah aku buat di sini. Misalnya kepencet atau nggak sengaja kepencet, lagi di saku, tiba-tiba kok filenya hilang. Nah, kita coba langsung untuk memulihkannya. Kita pulihkannya dengan cara gampang banget, yaitu ditekan pada foldernya atau file yang akan kalian kembalikan ya teman-teman. Yang kita coba tahan di sini dan kita pencet pada bawah tengah, yaitu ada pulihkan, yaitu bawah tengah. Dan setelah itu kalian pilih pulihkan. Cara otomatis file yang barusan kalian hapus itu akan kembali di file yang seharusnya atau yang udah kalian tentukan sebelumnya. Oke, mungkin gitu aja, caranya gampang banget. Kita langsung aja ke outro-nya. Let's go. Oke teman-teman semuanya, mungkin segitu aja untuk video kali ini untuk memulihkan atau mengembalikan file yang sudah dihapus di HP Android. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jika ada pertanyaan langsung aja di kolom komentar, atau kalian follow Instagram aku ferry_pradana28. Dan buat kalian yang suka dengan video ini silahkan di like, dan menurut kalian video ini bermanfaat silahkan di share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, saya tutup dulu video kali ini. Saya Ferry Pradana dari channel Ferry Pradana. Ditunggu video selanjutnya. Bye.